Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya, Herman Fitra, Rektor Universitas Maluku Saleh di Aceh Utara, Lhokseumawe, dan Sigli. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan apresiasi pada seluruh anak-anak kami, baik anak-anak kami Universitas Maluku Saleh dan seluruh mahasiswa calon pemimpin masa depan Indonesia yang hari ini ada 95 orang yang berasal dari 35 perguruan tinggi di Indonesia mengambil mata kuliah semester ganjil tahun akademik 2021-2022 di Universitas Maluku Saleh. Terima kasih kepada anak-anak kami sebanyak 95 orang yang sudah mau kuliah di UMIMA, Universitas Maluku Saleh. Dan selanjutnya, dengan resmi kami menarik 105 anak-anak kami yang ada dalam kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka yang tersebar di beberapa perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Ada di Kalimantan Utara, ada di NTB, ada di Jawa Timur, dan Sumatera yang tersebar di beberapa perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Terima kasih sudah mensukseskan pertukaran mahasiswa merdeka. Semoga ilmu yang didapat selama satu semester ini cukup memberikan pengaruh perubahan pola pikir anak-anak kami. Tetap semangat dan sukses selalu. Walau mati kilau mentari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.